Apa khabar semua? Selamat datang ke Borak Gadget terbaru bersama kawan Borak Gadget anda, Jason Smashbop. Okey, dalam episod ini kita akan memborakkan tentang Android tablet ataupun tablet Android terbaru untuk tahun 2020. Di sini kita ada Huawei MatePad, Huawei MatePad Pro dan juga Huawei MatePad T10S. Semua yang inginkan skrin besar untuk kegunaan harian, pasti anda bingung kan? Tak tahulah mana satu nak beli. Sebab untuk Huawei tablet sudah pun ada banyak, okey? Dan semua pun berlainan harganya. Jadi, jom biar saya tolong pertikaikan. Okey, tablet pertama, okey? Huawei MatePad T10S. Harga benda ni $999 sahaja. Tablet ini paling sesuai untuk semua yang ada keluarga, okey, sebab tablet ni paling sesuai untuk kegunaan anak-anak ataupun pelajar-pelajar universiti dan sekolah, okey, yang boleh digunakan dengan senang. Benda ni bukan sahaja ada Wi-Fi, okey. Benda ni ada LTE juga, di mana kita boleh cocokkan SIM card ke dalam tablet ini, okey. Dengan adanya internet, kita boleh layari laman web di mana-mana sahaja, nak buat projek sekolah, mana-mana pun boleh. Okey, MatePad T10S ini juga merupakan tablet mampu milik yang mempunyai storan dalaman yang besar, okey. Benda ni ada 64GB. Bolehlah kita simpan semua video, semua gambar anak-anak ataupun keluarga kita orang dan juga semua kerja rumah dari sekolah dan juga universiti. Skrin untuk tablet ini juga mempunyai perlindungan untuk cahaya biru. Untuk semua yang sayangkan anak-anak anda, kenalah guna tablet ni sebab kalau tidak, mata nanti senang rosak. Tahukah anda dalam aplikasi Huawei Video yang sudah ada di dalam tablet ni, salah satu episod merupakan Akademi Huawei, okey? Di mana pelajar boleh ikuti kursus ataupun pengajaran, tutorial untuk UPSR, untuk PMR, untuk SPM dan sebagainya. Ada juga lebih daripada 300 pendidik tempatan, okey, di dalam Akademi itu tau. Servis ini juga percuma kepada semua sekarang. Okey, untuk semua yang pentingkan hiburan dan juga gaming, tablet Huawei MatePad inilah untuk anda, okey. Harga untuk benda ni cuma $1,399 sahaja. Tablet ini mempunyai skrin 10.4 inci dan juga berresolusi 2K, okey. Skrin canggih ini paling sesuai untuk tengok YouTube, tengok Netflix, tengok video dan sebagainya. Benda ini juga mempunyai 4 mikrofon dan 4 speaker, okey, yang ditalakan oleh Harman Kardon. Harman Kardon ke Harman Kardon? Cuba komen sikit kat bawah. Pelajar dan juga siapa-siapa yang baru saja memasuki bidang pekerjaan, okey, boleh memanfaatkan ciri-ciri tablet ini. Dengan adanya bateri 7250mAh yang besar, anda bolehlah buat kerja sekolah ataupun kerja office sehari suntuk, okey, tak payah takut tak ada bateri. Tak lupa juga untuk semua yang tengah bekerja dari rumah, okey, ataupun kata orang work from home kan. Okey, anda juga boleh menggunakan ciri-ciri me time, okey, untuk membuat video call, membuat kolaborasi dan juga berkongsi skrin. Okey, tips ekstra, okey. Beli sekarang untuk mendapatkan keyboard secara percuma. Dengan papan kekunci ini, anda boleh bekerja di mana-mana sahaja. Sangat berbaloi. Okey, klik ke pautan di bawah jika anda nak lebih butiran. Okey, yang last sekali, Huawei MatePad
Pro. Tablet inilah yang paling kuat dan juga yang paling canggih. Untuk semua dalam bidang seni ataupun pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan performansi yang tinggi, Huawei MatePad Pro ini adalah untuk anda sebab ia menyokong teknologi M Pencil yang boleh digunakan untuk lakaran, untuk mencatat nota dan sebagainya. Ia juga boleh dikonekkan dengan papan kekunci yang menukarkan tablet ini ke mode PC. Dalam mode ini, anda boleh membuka beberapa aplikasi pada masa yang sama. Ha, inilah multitasking sebenar. Sempena 11/11 super sale, anda boleh mendapatkan MatePad Pro ini dengan harga RM2399 dan juga free gift. Ha, kita semua kan suka free gift kan? Free gift bernilai RM978, okay, termasuk M Pencil dan keyboard. Ah, itulah dua-dua gadget yang saya cakapkan tadi. Okey, jom kita lihatkan promosi dan juga harga sempena 11/11. Anda boleh dapatkan Huawei MatePad Pro 5G, okey, dengan harga RM3299, dengan free gift bernilai RM1056 yang merangkumi M Pencil, keyboard, mini speaker dan gamepad. Huawei MatePad Wi-Fi pula, RM1399 dengan free gift bernilai RM468 termasuk keyboard dan juga Nova Gift Box. Huawei MatePad T10 pula ada diskaun RM300, harga diskaun RM499 sahaja. Itulah dia 3 tablet Android untuk tahun 2020 dengan harga yang berlainan, okey. Diharap semua jelas tentang tablet yang mana satu untuk kegunaan anda dan juga kegunaan ahli keluarga. Jika anda suka video gadget macam ni, sila subscribe ataupun langgan ke channel ini, okey. Tekan butang merah di bawah video, kat sini kot, kat bawah video ni, okey. Tekan langgan sebab kita nak capai 100,000 pelanggan. Harap-harap boleh sebab saya nak buat giveaway. Jangan lupa juga untuk kongsikan video ni kepada kawan-kawan anda yang sukakan gadget ataupun tengah mencari tablet, okey. Dan last sekali, ikuti saya di Instagram dan juga TikTok dengan nama Smashbox. Jumpa anda di video seterusnya. Yo.